ال تي في الكيمان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان مسلمين كوم مسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan bisa kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kita yaitu kajian kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad dan kita pada kesempatan yang baik ini akan membahas bab jazaul walidain bab ber atau bab, balas budi kepada kedua orang tua. Namun ada satu hadis yang kemarin belum disampaikan pada bab sebelumnya yaitu hadis An -urwah qala, lahuma Jadi Al Imam Al Bukhari mencantumkan uh, mencantumkan pembahasan yaitu surat Al-Isra ayat 24. Waqfidlahuma janahdulli minar rahmah dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Artinya kita disuruh bersifat tawadhu, bersifat atau bersikap rendah hati kepada kedua orang tua harus menyayangi haru, harus berbuat welas asih kepada kedua orang tua. Kemudian kata Orwa la min Janganlah engkau menghalangi keduanya dari sesuatu yang ia cintai. Janganlah engkau menolak sesuatu yang diinginkan oleh ibu bapakmu di nah, disinilah seorang anak itu dituntut untuk berbuat baik kepada ayah dan ibunya, memberi sebelum diminta, dan hendaklah seorang anak mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh ayah dan ibunya. Jangan sampai keinginan ayah dan keinginan ibu kita tolak. Tentu selama keinginan itu ya dibolehkan oleh agama, selama keinginan orang tua itu tidak menyalah tidak menyalahi dan menyelisih syariat maka anak harus melakukannya. Tidak boleh kita durhaka dengan menolak apa yang diinginkan orang tua. Orang tua misalnya minta diantar untuk belanja ke pasar. Maka kita sebagai seorang anak harus berupaya keras bisa merealisasikan apa yang diinginkan orang tua. Maka kita antarkan orang tua. Atau orang tua kita menginginkan sesuatu misalnya. Maka jangan sampai keinginannya itu tertolak. Kita harus berupaya sekuat tenaga agar keinginan orang tua itu bisa terlaksana. Itulah makna dari firman Allah. Wakhfidullahumma minar dan rendahkanlah ya kasih sayangmu atau rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini ya, lah sekarang kita masuk pembahasan bab jazaul walidain, bab balas budi kepada kedua orang tua. Ya jemaah kita ini nggak bisa ya membalas budi baik ibu bapak kita, nggak bisa sehebat-hebat kita, sebakti-baktinya kita, sulit untuk bisa membalas budi baiknya kedua orang tua. Mari kita baca hadisnya. An Abi Hurairah an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kal dari Abu Hurairah, Sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu anhu, kala Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kal dari, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda, "La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayu'tiqahu." Seorang anak tidak bisa membalas budi kedua orang tuanya. Seorang anak tidak akan mampu membalas budi baik kedua orang tuanya illa an yajidahu mamlukan fa kecuali jika seorang anak itu menjumpai orang tuanya sebagai seorang budak terus dia membeli orang tuanya dan memerdekakan orang tuanya baru itu setara dengan budi baik atau itu baru bisa dikatakan membalas budi baik kedua ibu bapak kita ini menunjukkan agungnya hak orang tua, makanya kita harus sering saya sampaikan, ya Rasulullah bersabda, al-Walid aṣ-ṣalṭu abwabil jannah, orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah, paling tengah. Nah, jangan sampai kita ini durhaka yang menyebabkan kita kehilangan salah satu pintunya surga. Jangan sampai pintunya surga tertutup karena kedurhakaan kita kepada ibu bapak kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan celaka, celaka, celaka. Sampai Rasulullah menyebutkannya tiga kali. Siapakah orang yang celaka itu? Rasulullah menjawab, Man adroka abawaihi ingdal kibari ahadahuma au walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai bapak ibunya ketika tua renta. Salah satunya atau keduanya sudah tua renta, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Inilah orang yang celaka menurut Rasulullah Kata Rasulullah orang yang celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan bisa menjumpai bapak ibunya tua renta, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Ini orang yang paling celaka. Artinya dia tidak memanfaatkan keberadaan orang tua yang sudah sepuh itu untuk meraih surganya Allah. Celaka orang yang Allah beri kesempatan ya jumpa bapak ibunya ketika tua renta, tapi dirinya nggak mengambil manfaat itu tidak menjadikan itu wasilah ke surga. Celaka anak yang seperti ini. Ketunggon wong tua ni loro, tapi dewe e ga iso melbu surga. Iki wong sing ciloko. Seharusnya kalau dia ya ketunggon wong tua loro nalikani sepuh, harusnya dia itu dapat surga. Kenapa? Karena orang tua kalau sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, itu jalan ke surga mohon maaf bukan jalan itu pintunya surga harusnya dia itu bisa dapat surga dengan keberadaan kedua ibu bapaknya dia diberi kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada keduanya dan dengan bakti itu dia bisa meraih surga nah, jangan sampai kita ini menjadi orang yang celaka ya bisa menjumpai bapak ibunya tapi nggak bisa masuk surga dia tidak memanfaatkan kedua ibu bapaknya sebaik-baiknya untuk meraih surganya Allah. Kadang, kadang kita harus mengoreksi diri kita untuk menjadi anak yang berbakti. Perhatikan An Abi Burda annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Wa hamala ummahu wa ra'a yaqulu Inni laha In rikabuha lam Lam Jadi begini Dulu itu ada seorang laki-laki dari negeri Yaman Yaman itu jazirah Arab yang paling selatan Ada seorang laki-laki yang Masya Allah dia ini berbakti sama ibunya Saking pengennya berbakti sama ibu Maka laki-laki ini menggendong ibunya haji Haji kemana ya? Ke Mekah Dari Yaman ke Mekah Ketika tawaf ini ibunya digendong Ibunya digendong Ya kesel, ya keringetan, ya capek Ibunya digendong nih Untuk bisa tawaf Saking pengennya nyeneng noong tuwo Saking senengnya pengen menghajikan orang tua. Ini digendong ibunya nih. Ketika menggendong ibunya, laki-laki yang baik ini, yang berbakti ini, menyenandungkan syair. Inni lahabai ruhal in ud'irat ud Aku laksana hewan tunggangan yang patuh kepada ibuku. Jika tunggangan-tunggangan yang lain berusaha lari, maka aku tidak pernah lari darinya. Artinya dia saking baiknya patuhnya gendong ibunya Haji ini luar biasa. Semakala sesudah selesai tawaf atau setelah itu laki-laki ini datang ke sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ya benar Umar, aturani jazaituha. Wahai uh, Abdullah bin Umar, apakah engkau melihat bahwa diriku ini sudah bisa dikatakan membalas budi baiknya orang tuaku? Jadi aku gendong ibuku dari negeri Yaman haji ke Mekah, aku gendong ibuku tawaf sambil gendong ibuku, capek keringetan, wah luar biasa susah payah. Zaman dulu nggak ada transportasi, dia gendong ibunya susah payah, setelah itu datang ke Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini bisa dikatakan sudah bisa membalas budi baik ibuku? Apakah yang aku lakukan ini gendong ibuku haji ini bisa membalas kebaikan ibuku yang pernah dia lakukan untukku? Maka kata Abdullah bin Umar, La wala wahida. Tidak. Yang kamu lakukan itu menggendong ibumu haji, haji sambil gendong ibumu tawaf itu belum bisa membalas ibumu meskipun hanya untuk digunakan membayar helaian nafas ketika melahirkan dirimu. Jadi yang kamu lakukan itu nggak mampu membalas kebaikan orang tuamu meskipun hanya sekedar untuk ya mengganti susahnya melahirkan dirimu itu belum mampu kamu membalasnya ya ini menunjukkan ikhwatal iman betapa agung ya haknya orang tua sampai-sampai kalau ada anak gendong ibunya untuk tawaf itu saja belum bisa membalas budi baiknya orang tua bahkan yang ia lakukan tadi untuk membalas satu helaya nafas ketika melahirkan itu masih belum bisa mampu menukar dan membalas atau membelinya nggak bisa ya. thofa Ibnu Umar faatal ini. Kemudian Abdullah bin Umar tawaf kemudian mendatangi maqam Ibrahim terus salat dua rakaat di belakangnya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan ya Aba Musa, ya Benda Abi Musa, inna kulla ini tukafirani ma amahuma. Wahai anaknya Abu Musa, sesungguhnya setiap dua rakaat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di hadapannya. Oke ya, jadi ini kisah yang luar biasa, kisah tentang anak yang soleh. Dia gendong ibunya. Wah ini laki-laki dari negeri Yaman sampai ke Mekah. Dia gendong ibunya dalam keadaan tawaf, terus minta pendapatnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Omar. Wahai Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini susah payah gendong ibu untuk haji ini? Apakah sudah bisa digunakan untuk membalas budi baiknya? Kata Abdullah bin Umar, belum. Seandainya yang kamu lakukan tadi digunakan untuk membayar helayan nafas ketika melahirkan dirimu, belum bisa. Ini menunjukkan betapa agungnya hak orang tua. Buatan sakit kita ini membalas budi baiknya orang tua. Buatan sakit tidak bisa, makanya yang jadi anak ngasih orang tuanya sekian juta, jangan pernah merasa sudah bisa membalas orang tua. Belum bisa, belum bisa ya. Makanya harus senantiasa berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ibu kita, bapak kita adalah pintunya surga yang paling tengah jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Ada seorang laki-laki, dia punya seorang ibu, dia berbakti sama ibunya. Ini ini kisah di zaman tabi'in, ya zaman sahabat atau zaman tabi'in. Ini seorang tabi'in. Ya Rasul punya murid namanya soha, yaitu sahabat, sahabat punya murid yaitu tabi'in. Ada seorang tabi'in, dia ini punya seorang ibu. Dia berusaha berbakti kepada ibunya, dia sayangi ibunya. Terus dia juga punya istri. Punya istri. Dan ibunya tidak senang sama istrinya. Sehingga sang ibu berkata kepada anaknya, yaitu seorang tabiin tadi. Wahai anakku, ceraikan istrimu. Aku nggak senang sama istrimu. Maka bingung nih, tabiin ini bingung. Mana yang didahulukan ini? Aku mencintai istriku. Di sisi lain aku juga ingin berbakti kepada orang tuaku. Ya bingung nih, istri ia cintai, orang tua dia ingin berbakti. Karena bingung maka tabiin tersebut mendatangi seorang sahabat Nabi yang mulia pada waktu itu ada di negeri Syam, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Datanglah laki-laki ini berkata, Wahai Abu Darda, aku punya seorang ibu yang aku ingin berbakti kepadanya. Tapi aku juga punya seorang istri yang aku mencintainya. Lah ini ibuku nyuruh aku cerai. Ibuku nyuruh aku cerai dengan istriku ini. Ini gimana solusinya? Maka kata Abu Darda, Aku sampaikan kepadamu, Ya, bahwa aku ini pernah mendengar Rasulullah bersabda al walid awsatu abwabul jannah orang tua itu al walid awsatu abwabil jannah orang tua itu pintunya surga kalau engkau ingin menjaga pintu itu ya jagalah baik-baik tapi kalau kamu nggak ingin ya terserah kamu akhirnya tapi ini, -ini pulang dan menceraikan istrinya lihat nih ya bagaimana agungnya hak orang tua ya mantan istri ada mantan orang tua itu tidak ada sampai hari kiamat binnya ikut bapaknya ya Allah fi fi keredoan Allah ada pada keredoan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua jadi kalau kita ini membuat orang tua kita itu murka Allah pun murka sama kita kalau kita membuat ridho orang tua, orang tua ridho sama kita, Allah pun akan ridho sama kita. Hanya jangan sampai kita turhaka. Dan Rasulullah bersabda, perhatikan, babani muajjalani ukubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang disegerakan adabnya di dunia. Dua dosa disegerakan adabnya. Yang pertama al-baghyu, al, -Al melampaui batas, dolim. Orang berbuat dolim Ini di dunia akan langsung dikontan sama Allah Dibalas sama Allah Kita mengambil harta orang Merusak kehormatannya orang Atau nama baik orang Atau melukai atau membunuh nyawa orang ini kedoliman, dolim kepada jiwa, dolim kepada harta, dolim kepada kehormatan. Hati-hati. Kalau sampai kita berbuat dolim, Allah akan lunasi di dunia. Terus nomor dua, dosa yang disegerakan adabnya adalah al ukuk durhaka kepada orang tua. Tidak ada orang ini yang durhaka terus hidupnya enak, tidak akan ketemu. Tidak akan ada anak yang durhaka kepada ibunya terus hidupnya enak itu tidak ada. Meskipun rumahnya mewah, meskipun istrinya cantik, meskipun bisnisnya lancar, tapi dia nggak akan bahagia kalau sampai dia durhaka kepada ibunya dan akan disegerakan adabnya di dunia. Nauzubillah min Bisa jadi dibalas lewat anaknya. Karena dia durhaka sama ibunya, maka nanti punya anak-anaknya durhaka sama dia. Al jazaa'u jinsil amal. Ya, jadi balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita nanam yang baik-baik, balasannya ya baik. Kalau kita nanam yang jelek-jelek, ya balasannya jelek. Gitu ya. Oke kita baca selanjutnya <tuh> Hadis berikutnya An Abdullah Amr ibn as Dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As Anak dan bapak sama-sama sahabat -sama Abdullah sahabat Amr bin As juga sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Abdullah bin Amr bin As berkata Ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi uhu alal Datang seorang laki-laki menemui Nabi berbaiat untuk ikut hijrah. Wa dan laki-laki tersebut meninggalkan ibu bapaknya dalam kondisi menangis. Maksudnya menangis itu ojo hijroh, jangan pergi sini aja begitu loh. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah berbaikat. Ya Rasulullah saya berbaikat kepadamu saya akan hijrah. Tapi laki-laki ini meninggalkan orang tuanya nangis-nangis di rumahnya. Karena orang tuanya ini ya nyuruh untuk jangan pergi dulu begitu. Ketika Rasulullah tahu bahwa laki-laki ini meninggalkan kedua ibu bapaknya menangis di rumah. Maka Rasulullah berkata kepada laki-laki ini. Irji ilayhima wa adhik huma, kama pulanglah kepada ibu bapakmu buat keduanya tertawa sebagaimana kamu sudah membuat keduanya menangis padahal ini hijrah bersama nabi loh ini tapi manakala itu bisa menyakiti kedua ibu bapaknya kata nabi pulanglah kembali dulu ya buat ibu bapakmu itu ya tertawa yang sebelumnya kau bikin nangis Nanti kalau sudah kondusif ya nggak apa-apa hijrah. Tapi pada waktu itu Rasulullah menyuruh sahabat ini kembali dulu kepada ibu bapakmu. Karena jangan sampai kita melukai hati bapak ibu kita. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. <tuh> An Abi Murrah maula Ummu binti Abi Talib. Ta Annahu rakiba ma'a Abi ila ardihi bil'aqiq Faida dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata Dahulu ya ada namanya Abu Murrah Abu Murrah ini maulanya Ummu Mantan budaknya Umuhani. Umuhani ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Umuhani ini saudarinya Ali bin Abi Thalib. Umuhani ini punya mantan Buddha, namanya Abu Murro. Lah Abu Murro ini pernah berkendara bersama Abu Hurairah, naik kendaraan ya hewan tunggangan ya pada waktu itu. Pada waktu itu Abu Murro pernah naik kendaraan yaitu hewan tunggangan bersama Abu Hurairah ke negeri Akik dakhala ardhahu ketika Abu Hurairah masuk ke tanah itu, ya tanah ya ardi tanarnya. Ketika Abu Hurairah masuk ke tanah itu, maka Abu Hurairah bersuara keras, berteriak lantang. Dan Abu Hurairah berkata, "Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata, wahai ibunda. Semoga keselamatan bagimu, rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Semoga atasmu wahai ibunda." Takulu maka ibunya, Ibunya berkata, Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Abu Hurairah berkata, Rahimakillahu kama, rob, kama Wahai ibunda, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu, sebagaimana dulu engkau telah memelihara aku ketika aku masih kecil. Fataku maka ibunya mengatakan, Ya bunayya, wa anta fajazakallahu dan engkau wahai anakku semoga Allah pun membalas engkau dengan kebaikan warodiya angka dan semoga Allah pun ridho kepadamu kama barartani kabira sebagaimana sekarang ini engkau telah berbakti kepadaku ketika aku tua renta Jadi ini menunjukkan hubungannya Abu Hurairah sama sama mamanya ini baik Dulu itu, nah ini cerita Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu dulu ibunya nggak mau masuk Islam. Didakwai, dibacakan dalil, nggak mau masuk Islam. Bahkan mencela-cela Rasulullah. Ibunya itu nggak mau masuk Islam. Pertama-tama ini. Terus Abu Hurairah nangis datang ke Nabi ya Rasulullah. Tolong doakan ibuku. Aku ingin ibuku masuk Islam. Dia mencela-cela dirimu ya Rasulullah. Rasulullah dicela-cela, tapi lihat bagaimana balasan Rasul. Rasul nggak sakit hati. Rasulullah nggak 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 tidak ngomong begini. Wasalai makmu dewi, aku kok dilolok nemu no, aku nggak kelam dongo. Ya, mungkin itu bisa jadi orang kalau sakit hati kan gitu. Rasulullah nggak mengatakan ya sudah salah umikmu sendiri kenapa dia mencela aku. Tidak usah aku nggak mau mendoakan umikmu karena umikmu selalu mencela aku. Ya Nabi tidak seperti itu akhlaknya. Nabi itu Orangnya mulia, nggak sakit hati kalau dirinya yang dicelah. Maka ketika Abu Hurairah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku ya Rasul sambil nangis Abu Hurairah itu, karena ibuku nggak mau masuk Islam dan mencela-cela dirimu. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma hadi umma Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang, nyampe rumah dengar suara kemericik air. Maka ibunya yang di dalam rumah kamar mengatakan jangan masuk dulu. Setelah itu ibunya selesai mandi pakai pakaian baru Abu Romas masuk. Maka ibunya langsung bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah. Masuk Islam ibunya. Kena doanya Rasulullah. Setelah itu Abu Romas berbakti luar biasa sama, sama ibunya. Berbakti luar biasa. Jadi kalau masuk ke pekarangan itu bersuara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ibunda, semoga ibunda dalam keselamatan, kesejahteraan, ya dan kasih sayang Allah. Ibunya nyaut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaut ibunya. Kemudian Abu Hurairah berkata, semoga Allah menyayangi ibunda. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada ibundaku. Kepadamu, wahai ibunda. Karena bunda sudah menyayangi aku sejak kecil. Maka ibunya bales. Ya bunaya wahai buah hatiku. Wahai anakku. Wa anta fajazakumullah khairan. Semoga Allah pun membalas engkau dengan kebaikan. Ya, dan semoga Allah pun ridho kepadamu sebagaimana engkau ya berbakti kepadaku ketika aku tua renta. Jadi Abu Hurairah terkenal berbakti kepada orang tuanya. Abu Hurairah itu Terkenal berbakti kepada orang tuanya. Alhamdulillah, sudah selesai bab ini. Insya Allah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas ukhuqul walidain, durhaka kepada orang tua. Ya, besok pembahasannya, durhaka kepada orang tua. Sampai di sini, saya kembalikan ke Mas Khairuddin selaku pembawa acara kepada beliau. Kami persilahkan. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.